Enroch dengan pertengkaran fenomenal. Yang pertama, Limp Bizkit versus Creed. Gesekan keduanya terjadi pada gelaran Kirok Dysfunctional Family Picnic di New Jersey pada Juni tahun 2000. Limp Bizkit datang sangat terlambat padahal mereka dijadwalkan bermain sebelum Creed dan beberapa band lain. Saat mereka sampai dan tampil di panggung, Dus menyebut Step berlagak seperti Michael Jackson di belakang panggung. Step pun membalas dengan melepas pernyataan resmi yang menyebut Dus egois dan kekanakan. Yang kedua, Anthony Kiedis versus Mike Patton. Gesekan antara Kiedis dan Patton disebabkan oleh ego dan produk artistik. Perselisihan keduanya dimulai saat Kiedis menonton video klip Epic dari Fight No More. Kiedis merasa sedang bercermin saat ia melihat Patton meniru dan mengolok-olok gayanya. Red Hot Chili Peppers dan Fight No More pun akhirnya saling menggertak di media massa, tapi perselisihan ini akhirnya usai. Yang ketiga, Oasis versus Blur. Saat mereka merilis single bersamaan pada Agustus tahun 1995, ketegangan di antara dua raksasa Britpop ini tak terelakkan lagi. Pers Inggris menyebut peristiwa ini sebagai The Battle of Britpop, yang akhirnya dimenangi Blur. Mereka berhasil menjual sebanyak 58.000 kopi lebih banyak ketimbang Oasis. Manajemen Oasis pun kemudian berkilah bahwa single Blur dilepas dalam dua versi, dan barcode single Oasis mengalami masalah. Sementara Noel Gallagher merespons kejadian ini dengan mendoakan agar personel Blur mengidap AIDS dan cepat mati. Yang keempat, Dave Mustaine versus Metallica. Nasib naas menimpa Mustaine saat ia dipecat dan digantikan Kirk Hammett di tahun 1983. Mustaine ditendang secara sepihak dari Metallica karena perilakunya yang di luar kendali saat mabuk alkohol dan narkotika. Saat itu Metallica sempat dijuluki alkoholika. Tanpa memakan waktu lama, Mustaine pun membentuk Megadeth dan turut membentuk kancah thrash metal di Amerika Serikat. Hal ini sangat memukul Mustaine hingga bertahun-tahun kemudian, ia mengakuinya di film dokumenter Some Kind of Monster 2004. Yang kelima, Courtney Love versus Dave Grohl. Pertikaian keduanya dimulai saat Grohl menyatakan lagu Teenage Whore sebagai lagu love yang paling ia sukai di acara bincang-bincang Howard Stern di penghujung dekade 90-an. Karena gua tahu pasti dia yang menulis lagu itu, dengan nada meremehkan tukas Grohl. Selain disebabkan hinaan tersebut, perselisihan keduanya juga dibumbui masalah royalti Nirvana. Oke, mantap gan.